mancingnya pakai masker, guys. Untuk menjaga kesehatan, kita guys. Kita harus mendukung program pemerintah, yaitu menjaga jarak atau physical distancing. Berarti aku 3 meter ya? Ya, kamu harus jauh-jauh. Social distancing itu adalah menjaga jarak antara physical, ya, antara. Pentingnya ini guys, ini untuk mengurangi rasa penasaran, guys. Jadi itu kalau dia nggak mancing bisa panas dingin, guys. Panas dan dingin jadi pas ya, guys ya. Jadi seimbang. Semalam saya sudah buat umpan untuk mancing harian, ternyata umpannya tidak terpakai karena seluruh pemancingan alhamdulillah sudah cukup semua ya. Dan saya mendukung sekali untuk mengurangi dampak dari penyakit corona. Oh, udah ganti ya, penyakit corona, dan itu saya apresiasi sekali. Semoga penyakit ini cepat berlalu ya, dan doakan saja semoga badai cepat berlalu. Iya, karena ini dampaknya sangat luar biasa ya terhadap sosial dan kemasyarakatan. Berkurang sekitar 80%, guys. Biasanya para pemancing sudah ramai sekali datang ke sini, apalagi pada saat hari libur atau tanggal merah, guys. Mungkin karena ini juga pengaruh dari virus yang sedang mewabah ya, guys. Om, kalau semua pemancingan ditutup, Om bisa mancing di mana aja, Om? Ya, sebenarnya sih gampang caranya. Gimana? Kita beli ikan sekilo, taruh di ember. Ya, mancing aja di ember. Itu mah, Om, namanya bukan mancing, Om. Kalau di ember namanya bukan mancing, itu mah. Dapat ya? Ada ikan seperti itu. Kalau di ember namanya bukan mancing, itu namanya, Om. Namanya ya, betul juga ya, bisa di ember ya. Berarti Om bisa dong mancing harian dong pakai ikan di ember. Bisa ya. Tapi ikan cupang. Bukan. Tapi lawan mancingnya anak umur 5 tahun, balita. Iya, lawannya balita ya, main air sama ikan di ember. Lucu kali ya, ngeliat Om mancing di ember bersama anak balita. Ya, demi hobi. Nah, Om. Ya, ceritanya apa? Ceritanya ada orang yang hobi banget mancing. Nah, terus? Terus, udah itu, Om, tahu nggak? Saking hobinya mancing nih, dia tuh dari pagi mancing sampai sore. Terus, tahu nggak, Om? Tapi dia nggak pernah dapat kalau mancing. Dapat apa tuh?
nggak tahu dia dapat apaan tuh, dia nggak pernah dapat kalau mancing. Tapi dia nggak pernah kapok tuh om. Suatu hari dia lagi mancing, terus saya lewat om, saya tanya nih, dek kamu ngapain mancing dari tadi nggak dapat ikan? Dia marah ditanya sama saya om. Kenapa marah emang? Dia bilang gini, ibu so tahu deh. Siapa bilang aku lagi mancing? Orang aku lagi mandiin cacing. Langsung kaget. Saya langsung tinggal, malu juga tuh dijawab seperti itu. Bener juga mandiin cacing. Om, udah selesai belum mandiin cacingnya? Belum. Hari sudah sangat sore guys, tapi ini si pemancing ini masih betah katanya, karena belum mendapatkan ikan, masih penasaran katanya. Sebenarnya kita mau mancingnya ke kolam pemancingan guys, karena memang ini umpannya dibuat. Sebenarnya umpannya khusus untuk mancing di pemancingan guys, bukan di kolam, bukan di seperti sungai atau setu ya guys ya. Cuma berhubung pemancingnya ya sudahlah, tak ada rotan, akar pun jadi. Ayo om, balik, udah terdengar suara petir, sepertinya mau hujan. Dan hari sudah mulai sore, sudah mulai hujan guys, sudah petir, sudah bunyi. Kalau yang untuk menyalurkan hobi mancing bisa kunjungi Setu Sawangan ya guys ya. Selain setunya bersih juga indah. Ya guys, kita mancingnya nih menjaga jarak antara pemancing satu dengan pemancing yang lain ya guys ya. Jadi kita mempraktekkan social distance atau menjaga jarak nih. Ya gitulah pokoknya, ke Inggris-Inggrisan lah, gak ngerti lah pokoknya itulah. Social distance ya, jadi menjaga kontak fisik ya guys. Guys, ini edisi mancing. Edisi mancing pakai masker, tumben. Ini walaupun lagi banyak wabah, hobi tetap jalan terus dan kita tetap jaga kesehatan ya guys. Tapi okay, kita harus itu apa, social distancing atau kamu physical physical distancing? Kamu jangan deket-deket aku. Jagalah jarak lah kita. Kamu 10 meter, aku maunya dekat kamu 10 meter juga. Sama aja bohong. Kamu mah gak bisa jauh dari aku, Cie. Lengket terus, keleng. Kayak perangko. Oke guys. Hari ini kita mancing. Hari ini kita mancing, tapi sebenarnya kita hanya menyalurkan hobi saja. Dan melihat situasi ya, guys. Situasi pemancingan, pemancingan di sekitar sini guys. Ya. Ternyata ternyata mereka sangat mendukung program pemerintah guys. Hebat ya guys. Kita kasih jempol dua guys buat mereka guys. Mereka kita apresiasi sekali ya pada teman-teman ya yang hobi mancing, untuk mengurangi hobinya di empang, karena di empang itu biasanya tempatnya berkumpul ya, tempat berkumpulnya orang ya, harus jaga jarak atau apa, social distancing.
Dan kita juga harus mendukung program pemerintah. Mendukung program pemerintah ya. Okay, kita juga guys harus physical distancing juga. Kamu jauh ya? Iya. 5 meter apa 10 meter? Kamu jauh 10 meter, aku ngedeketin kamu 10 meter. Iya. Okay, yang penting kita pakai masker, guys. Oke. Okay? Okay. Salam YouTuber. Kita mau selesai, guys. Sepertinya pancing saya sedang ditarik ikan, tapi saya cuekin, ya nggak apa-apa. Hari ini kita cuma hanya jalan-jalan. Oke. Okay. Pancingnya ditarik kok. Oh, saya. Kamu? Mana? Tuh, ditarik kamu pancingnya. Ya Allah, apa itu? Dapatnya anduk. Kelopok. Saya pikir ditarik ikan yang besar ternyata. Oke. Okay. Udah, sini yang dikit, jangan mundur-mundur. Udah maksudnya udah. Oke, guys, kita bereskan saja alat pancingnya dikarenakan sudah mau turun hujan ya, guys ya. Sampai jumpa lagi di edisi mancing berikutnya. Salam YouTuber.